Pentingnya petani bagi kita. Episode 71 untuk teman-teman kelas 1. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Oh iya, hari ini hari apa ya? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, atau Minggu? Iya, benar. Teman-teman, pagi ini aku menemani ibu pergi ke pasar. Kalau kita sedang keluar rumah, jangan lupa memakai masker ya. Jangan lupa juga untuk menjaga jarak dan mencuci tangan. Kita juga harus menghindari kerumunan. Bu, sayuran-sayuran ini diambil dari mana ya? Apa ditanam sendiri oleh penjualnya? Seperti ibu menanam sayuran di rumah? Tidak, Nak. Biasanya, penjual di pasar mendapatkan sayuran dan hasil pertanian lainnya dari para petani. Kamu masih ingat kan? Ada petani padi, petani sayur, dan petani buah. Oh iya, Bu. Aku ingat. Nah, para petani itu menanam benih tanaman mereka dan merawatnya sampai siap dipanen. Setelah itu, mereka menjualnya di pasar. Jadi, para petani membantu kita untuk mendapat makanan. Tanpa mereka, kita akan sulit mendapatkan bahan makanan sehari-hari. Oh, begitu ya, Bu. Teman-teman, ternyata tugas petani itu sangat penting. Yuk, kita ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu petani. Kakak, masih belajar ya? Baru selesai kok. Ada apa? Apa setelah ini, Kakak bisa temani aku belajar? Bisa. Mau belajar apa dulu nih? Yang pertama, aku ada tugas, menjawab pertanyaan dari cerita kemana tomat pergi. Oh, yang kemarin sudah dibacakan ya? Iya, Kak. Teman-teman masih ingat kan cerita berjudul Kemana Tomat Pergi? Wah, hebat! Semuanya masih ingat. Tapi sebelumnya, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai! Berdoa selesai! Nah, Kakak akan bertanya. Dan kita jawab pertanyaannya ya, teman-teman. Oke, Kakak mulai pertanyaannya. Pertanyaan pertama. Mengapa tomat-tomat yang ditanam Kirin pergi ke lubang? Aku ingat, Kak. Tomat-tomat itu pergi ke lubang karena Kirin kurang merawat dan menyirami mereka. Jawabanmu dan teman-teman betul. Sekarang pertanyaan berikutnya ya.
Bagaimana perasaan Kirin saat mengetahui tomat-tomatnya sakit? Kirin menyesal dan berjanji tidak akan menunda-nunda lagi untuk menyiram tomat-tomatnya. Iya, betul lagi jawabannya. Sekarang pertanyaan ketiga ya. Jika kamu adalah Kirin, apa yang kamu lakukan pada tanaman tomatmu? Kalau aku berjanji akan menanam biji tomat dan merawatnya. Nah, pertanyaan terakhir. Bagaimana seharusnya kamu merawat tanamanmu? Belajar dari kesalahan Kirin, tanamanku pasti akan kurawat dan kusiram setiap hari. Iya, Dik. Karena tanaman kan makhluk hidup juga. Mereka juga butuh air untuk tetap hidup. Teman-teman, tadi kita sudah menjawab pertanyaan dari cerita kemana tomat pergi. Nah, sekarang kita menggambar dan menulis dari cerita itu yuk. Pertama, gambarlah siapa yang kamu sukai dari cerita kemana tomat pergi. Kalau aku akan menggambar Kirin. Nah, selanjutnya, tuliskan mengapa kamu menyukai karakter tersebut. Aku menyukai Kirin karena Kirin akhirnya menyadari kesalahannya dan dia berjanji tidak menunda untuk merawat tanamannya. Setelah itu, gambarlah bagian cerita yang kamu sukai. Aku suka saat Kirin menyiram tomat-tomatnya. Akan kugambar seperti ini. Berikutnya, kalian tuliskan bagian cerita yang kalian sukai tadi. Aku akan menulis seperti ini. Aku suka ketika Kirin merawat dan menyiram tomat-tomatnya. Nah, nanti kerjakan di buku tugas kalian masing-masing ya. Lakukan secara mandiri dan perhatikan posisi duduk kalian. Selamat mengerjakan! Teman-teman, sekarang kita belajar balima atau baca lima kata ya. Aku akan tuliskan kata-katanya di kertas. Nanti kita baca bersama saat kutunjukkan ya. Nah, kata-katanya sudah kutulis. Kita baca bersama ya. Berapa. Dibacanya berapa. Yang ini ingin. Dibacanya ingin. Yang ini sekarang. Dibacanya sekarang. Nah, kalau ini tahu. Dibacanya tahu. Kata yang terakhir terima. Dibacanya terima. Wah, hebat! Teman-teman sudah lancar membacanya. Kak, temani aku membaca cerita dong. Boleh, cerita tentang apa? Ini kak, ceritanya berjudul Padi Menjadi Beras. Oke, ayo kita baca bersama. Teman-teman, aku dan kakak akan membaca cerita Padi Menjadi Beras secara bergantian. Disimak baik-baik ya. Padi menjadi beras. Makan apa kamu hari ini? Apakah
salah satunya nasi? Jika iya, sudah tahukah kamu sebelum menjadi nasi, seperti apa dia diproses? Ayo kita cari tahu. Berawal dari petani menanam benih padi yang dikenal dengan nandur. Setelah itu, petani akan menjaga tanaman padi hingga padi besar dan siap dipanen. Jika padi sudah dipanen, selanjutnya padi digiling untuk menghasilkan beras. Lalu, beras tersebut dijual ke pasar. Beras itulah yang ditanak dan kemudian menjadi nasi yang kamu makan sehari-hari. Wah, dari cerita ini kita jadi tahu dari mana nasi berasal. Iya, benar kak. Teman-teman, ceritakanlah kembali cerita berjudul Padi Menjadi Beras kepada ayah, ibu, atau kakak kalian ya. Lakukan dengan percaya diri dan santun. Hai teman-teman, Kak Erna sedang pergi ke warung. Jadi, aku belajar sendiri dulu. Sambil menunggu kakak, kita kerjakan soal berikut ini yuk. Harga satu buah arem-arem, Rp400. Harga satu buah lemper, Rp450. Dan harga satu buah apel, Rp500. Dira mempunyai uang Rp2.000. Dira membeli satu buah arem-arem, dua buah lemper, dan satu buah apel. Kembalian Dira adalah Rp200. Apakah kembaliannya masuk akal? Apa yang harus Dira lakukan? Kita coba hitung bersama ya. Harga satu buah lemper adalah Rp450. Dira membeli dua buah lemper, yang artinya Rp450 ditambah Rp450. Satuannya 0 ditambah 0 sama dengan 0. Puluhannya 5 ditambah 5 sama dengan 10. Angka 1 puluhannya naik ke atas. Maka, ratusannya menjadi 1 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 9. Harga 2 buah lemper adalah Rp900. Harga 1 buah arem-arem adalah Rp400. Lalu, harga 1 buah apel adalah Rp500. Kita hitung, Rp900 ditambah Rp400 ditambah Rp500. Satuannya 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. Begitu juga puluhannya. Kita lihat ratusannya, 9 ditambah 4 sama dengan 13. Lalu, 13 ditambah 5 sama dengan 18. Jadi, total harga makanan yang dibeli Dira adalah Rp1.800. Uang Dira Rp2.000 dikurangi Rp1.800. Satuannya 0 dikurang 0 sama dengan 0.
Puluhannya juga seperti itu. Angka 0 tidak bisa dikurangi angka yang lebih besar. Jadi, harus pinjam dari ribuannya. Kita pinjam 1 dan dapat 10 ratusan. Sekarang, bisa kita kurangi. 10 dikurang 8 sama dengan 2. Lalu, ribuannya 1 dikurang 1 sama dengan 0. Hasilnya menjadi 200 rupiah. Kembaliannya benar. Jadi, yang harus Dira lakukan adalah menerima kembalian 200 rupiah itu. Sekarang, kita coba contoh lain ya. Dira mempunyai uang sebanyak 5.000 rupiah. Dira membeli 1 buah pita, 1 buah bando, dan 1 buah jepit rambut. Kembalian uang Dira adalah 1.000 rupiah. Apakah kembaliannya masuk akal? Apa yang harus Dira lakukan? Kita hitung bersama lagi ya. Harga 1 buah pita adalah 1.500 rupiah. Harga 1 buah bando adalah 2.000 rupiah. Harga 1 buah jepit rambut adalah 1.000 rupiah. Kita hitung 1.500 ditambah 2.000 ditambah 1.000. Satuannya 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. Puluhannya juga sama ya. Ratusannya 5 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 5. Ribuannya 1 ditambah 2 sama dengan 3. Dan 3 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi, total harga barang yang dibeli Dira adalah 4.500 rupiah. Uang Dira 5.000 rupiah dikurang 4.500 rupiah. Satuannya 0 dikurang 0 sama dengan 0. Puluhannya juga sama. Lalu, 0 tidak bisa dikurangi angka yang lebih besar. Jadi, ratusannya harus pinjam dari ribuan. Kita pinjam 1 dan dapat 10 ratusan. Sekarang, kita hitung 10 dikurang 5 sama dengan 5. Lalu, ribuannya 4 dikurang 4 sama dengan 0. Hasilnya menjadi 500 rupiah, berarti kembaliannya tidak benar. Kembalian yang seharusnya dikembalikan Dira adalah 1.000 rupiah dikurang 500 rupiah sama dengan 500 rupiah. Berarti yang harus Dira lakukan adalah mengembalikan kelebihan kembalian sebanyak 500 rupiah. Teman-teman, sekarang ayo kita berlatih membuat nilai uang Rp50.000 dengan menggunakan kombinasi beberapa uang. Satu pot bibit tanaman jeruk ini harganya Rp50.000. Jika seorang petani memiliki 4 jenis uang kertas seperti yang tampak pada gambar berikut, tunjukkan beberapa cara yang dapat dilakukannya untuk membayar bibit tersebut. Lalu, bagaimana cara mengetahuinya? Aku beri contoh ya. Pak petani bisa membayarkan dengan uang Rp20.000 sebanyak 1 lembar. Uang Rp5.000 sebanyak 2 lembar. Jumlahnya Rp10.000. Uang Rp2.000 sebanyak 5 lembar. Jumlahnya Rp10.000. Dan uang Rp10.000 sebanyak 1 lembar.
Jika dijumlahkan menjadi Rp20.000 ditambah Rp10.000 ditambah Rp10.000 ditambah Rp10.000. Satuannya 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. Begitu juga dengan puluhan, ratusan, dan ribuannya. Kemudian, puluhan ribunya adalah 2 ditambah 1 sama dengan 3. Lalu, 3 ditambah 1 sama dengan 4. Dan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Hasilnya menjadi Rp50.000. Bagaimana teman-teman? Mudah kan? Jika masih belum mengerti, mintalah kepada ayah, ibu, atau kakak untuk membantu kalian menghitung jumlah uangnya ya. Selamat berlatih. Oh iya, jangan lupa untuk mengisi lembar refleksi hari ini. Kita lanjut belajar besok ya. Dadah! Halo teman-teman, makin seru saja ya pelajaran yang kita pelajari setiap hari. Kalau hari ini kita sudah belajar mengenal pentingnya petani bagi kita. Menjawab pertanyaan dari cerita Kemana Tomat Pergi. Menulis dan menggambar dari cerita Kemana Tomat Pergi. Balima atau membaca 5 kata. Membaca cerita padi menjadi beras, belajar perkiraan, juga membuat nilai uang Rp50.000 dengan kombinasi beberapa uang. Sekian pelajaran kita hari ini. Sampai bertemu besok teman-teman. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.